Hai, selamat datang and welcome back to my channel. Yang baru mula singgah tu, jangan lupa tekan subscribe bawah tu dulu supaya korang tak ketinggalan video-video baru. Untuk konten kali ni, saya nak ajar korang macam mana kita nak set muff run dan juga set heart rate alert di jam Garmin korang. So, stay tuned. Okay, tutorial yang saya buat ini menggunakan jam Garmin Forerunner 935. Different model, mungkin dia different dia punya button-button ni, tapi jalan dia mungkin sama. Okay, first kita pergi ke aktiviti kita. Kalau kita nak buat muff run macam ni kan, so tutorial ni saya akan buat macam mana nak ada muff run ni dalam kita punya aktiviti ni. First sekali, kita pergi ke tambah aktiviti di atas sekali ataupun bawah sekali. Ni saya pilih atas sekali. Kita add activity. Seterusnya, kita copy activity. Kita ambil activity yang run biasa tu, yang memang dah ada dalam Garmin tu. Kita ambil yang ni. Kita copy yang ni. Okay. Ini nama yang kita nak letak untuk activity baru tu. Contohnya, korang nak muff run tu kan, korang boleh edit ni, padam balik yang ni. Letak muff run. Ulang lah korang nak letak nama apa pun. Ini saya buat contoh ni, saya buat muff je. Okay, muff. Okay, nanti nama aktiviti ni akan namakan dengan muff. Dan okay, seterusnya ada data screen. Data screen ni apa yang korang nak tengok dalam aktiviti tu. Macam kalau saya, yang untuk muff ni yang penting adalah timer dan juga heart rate je. Yang lain mungkin tak penting. Tapi sekejap, kita cuba yang ni. Kita tukar kepada layout dia. Kita ambil yang penting je. Kalau bagi saya, dua tu je yang penting. Okay, dua penting. Kita pakai two fill saja. Untuk fill satu, saya akan letakkan timer fill, iaitu berapa lama kita workout tu. Senang kita tengok, setengah jam ke, sejam ke. Untuk fill kedua, saya akan ambil heart rate. Okay, kita ambil heart rate. Heart rate terus. Dia ada heart rate, average heart rate zone dan aerobic. Ni macam-macam ada. So, saya just ambil heart rate. Bacaan heart rate semasa berlari tu. Ada dua je. Okay, boleh tekan back balik. Nampak? Dia ada dua. Satu timer, satu heart rate. Okay, seterusnya kalau masa korang workout tu kan, korang tekan bawah. Dia macam-macam kan. Yang ni saya rasa macam tak penting sangat. So, saya akan padam yang lain. Saya akan padam. Yang ni tak perlu. Saya padam. Remove. Down. Yes. Yang ni mungkin boleh lah kalau korang nak tengok zone kan. Ni timer dah harit. Yang ni ada zone. Okay, kemudian masa sebenar. Mungkin kita boleh biarkan. Yang ni map. Map saya rasa tak perlu. Sebab mungkin korang dah biasa yang lain. Kalau masuk hutan mungkin perlu map ni. So remove. Altimeter. Altimeter pun tak perlu. Ini untuk elevation gain ni. Remove. Yes. Okay, so sekarang kita ada 3 page untuk muff ni. Satu timer dan juga heart rate. Satu lagi zone heart rate. Dan satu lagi adalah masa sebenar. Takut-takut korang nak balik masak ke apa kan. Boleh tengok ni dah pukul berapa. Okay, so sekarang dah siap. Seterusnya, kita buat alert pula. Okay, untuk alert ni, kita add new. Kita tambah heart rate. Heart rate kita, kita boleh buat custom. Contohnya macam saya, muff heart rate saya paling tinggi 154. So yang paling tinggi ni kita tekan custom 154. Okay, ini untuk high alert. Untuk low alert pula, saya tolakkan dengan 10. Jadinya 144. Kita pilih yang custom. Kita pilih 144. 144. Okay, untuk high alert dan low alert ni, bila heart rate korang kurang daripada 144, dia akan berbunyi.
dan bila lebih pada 154 dia akan bunyi juga. Ha, so korang kena maintain dalam 144 ke 154. Okey, siap untuk alert dan juga muff. Metronome tak payah. Yang ni sesuai kalau korang nak naikkan cadence korang. Auto lap macam biasa 1 kilo. Auto pause pun off. Auto climb. Yang ni korang boleh tukar background color untuk kad korang tu, sama ada black ataupun white. Saya ambil white saja. Dan accent color ni untuk color yang gambar masa workout awal tadi tu kan. Ha, saya ambil untuk orange. Okey. Dah siap, tekan done. Set a favorite. Yes. Letak atas sikit. Okey, kita letak sini. Tekan start. Okey. So, bila nanti bila kau cari aktiviti, tekan atas balik. Tu dah ada. Maaf, color orange tu yang korang setting tadi. Tekan start. Nampak dia ada timer heart rate. Untuk page 1, page 2 dia ada zone heart rate. Dan yang ketiga adalah masa sekarang. Okey, andai kata korang nak tambah data screen dalam muff training korang ni, korang boleh tekan, pergi dekat muff tu, korang tekan up ni lama-lama. Okey, ada muff setting kan. Korang masuk dekat muff setting ni. Kemudian data screen, masuk dekat data screen. Ni yang tiga tadi. Lepas tu korang boleh add new. Ni bolehlah korang add apa-apa yang korang rasa perlu untuk korang. So itulah sedikit sebanyak cara untuk korang tambah aktiviti di jam gaming korang. Harap dapat bermanfaat dan dapat membantu korang meringankan beban. So, selamat berworkout. Trust the process.